Olahraga merupakan hal yang penting bagi tubuh. Bahkan, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan anjuran untuk berolahraga minimal 30 menit dalam setiap harinya. Ada berbagai macam jenis olahraga yang bisa dilakukan, salah satunya adalah yoga. Yoga merupakan olahraga yang tidak hanya berfokus pada aktivitas olah tubuh, melainkan juga pikiran. Dalam sejarah singkatnya, yoga didirikan oleh Maharshi Patanjali yang berasal dari kebudayaan India. Pada awalnya, yoga merupakan sebuah filsafat Hindu yang diartikan sebagai pengendalian pikiran untuk penyatuan terhadap alam semesta. Seiring berjalannya waktu, yoga menjadi sebuah olahraga yang digandrungi oleh masyarakat dan menjadi sebuah gaya hidup. Di Kabupaten Tuban, terdapat salah satu klub pelatihan yoga yakni Flower Yoga. Artika Yutlanti, pelatih sekaligus pemilik Flower Yoga mengatakan, banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari latihan yoga. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, melatih kelenturan tubuh, dan juga meningkatkan kekuatan pada otot-otot tubuh. Di sisi lain, yoga mampu melatih keseimbangan serta dapat membantu perbaikan pada postur tubuh dan juga kualitas tidur. Tika, sapaan akrabnya, telah menggeluti olahraga yoga kurang lebih dari 7 tahun yang lalu. Ia bercerita, setelah menekuni yoga, manfaat yang didapatkannya benar-benar terasa. Flower Yoga baru didirikan Tika sejak bulan Juni tahun 2021. Awalnya, ia tidak berniat membuka pelatihan yoga. Namun karena merasa bosan jika harus yoga sendirian, ia pun membuka semi private yoga di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dalam setiap kelas private-nya, Tika hanya melatih maksimal 4 orang dalam satu kelas. Putri, salah satu member Flower Yoga, menceritakan manfaat yang dirasakannya setelah mengikuti yoga. Perempuan asal Kelurahan Sidorejo tersebut mengaku awalnya ikut yoga hanya untuk sekedar gerak setelah menghabiskan waktu duduk di kantor berjam-jam. Ia berpikir yoga merupakan olahraga biasa, namun ternyata dengan yoga ia bisa merasa badannya lebih sehat. Member lain, yakni Durotul asal Tasikmadu, juga mengungkapkan bahwa setelah mengikuti yoga berefek pada kualitas tidurnya yang menjadi lebih baik. Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.